Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pintu masuk ke makam Kaisar sudah dibuka. Jangankan yang lain, bahkan Chu Feng sendiri sangat bersemangat. Itu dikarenakan tidak ada yang tahu, bahaya seperti apa yang ada di dalamnya. Namun, mereka sangat menantikan harta dan peluang apa yang ada di dalamnya. Saat itu semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng, lalu menunggu perintah dari komandan untuk memungkinkan mereka masuk, dan menemukan harta yang sudah lama ditunggu-tunggu. Wush! Melihat itu Chu Feng tidak berbicara, karena dia tidak ingin mempelajari suara mesum dari spiritualis dunia sesat itu. Jadi dia sedikit mengangkat tangannya, lalu tiba-tiba menjatuhkannya. Masuk. Setelah menerima perintah Chu Feng, pasukan istana Pangeran Kilin semua bergegas ke pintu masuk makam Kaisar sekaligus. Harus dikatakan juga, bahwa pasukan istana Pangeran Kilin benar-benar terlatih. Mereka menggunakan segala macam alat sebaik mungkin, dan pintu masuk yang semula gelap mulai diterangi oleh obor mereka. Di bawah metode masuk yang terorganisir seperti itu, kelompok elit dari ribuan orang dengan sangat cepat memasuki makam Kaisar. Di depan mereka semua, itu ada sebuah gua yang luas dan dalam. Setelah memasuki tempat itu, semua orang menjadi berhati-hati. Tidak ada satu orang pun yang bergerak sendiri, dan mereka sepenuhnya mengikuti perintah penerusan Chu Feng. Chu Feng, pintu masuk Kaisar makam ini benar-benar tidak rusak, sehingga sangat mungkin bahwa kita adalah orang pertama yang memasuki tempat ini. Kamu harus beberapa kali lebih berhati-hati, karena mekanisme di sini sama sekali tidak ada yang rusak. Jika mereka diaktifkan, mereka pasti akan pergi ke arah kalian semua. Si Ratu dengan muram mengingatkan, itu setelah Chu Feng maju sebentar. Setelah itu Chu Feng juga menemukan, bahwa daerah itu juga berbeda. Daerah itu terlalu besar. Setelah berjalan ke depan selama beberapa jam, mereka masih belum mencapai titik akhir. Semakin banyak mereka berjalan, maka semakin luas tempat itu. Pada akhirnya, seolah-olah mereka berjalan ke dunia bawah tanah yang tidak memiliki ujung atau batas. Chu Feng hanya bisa mengandalkan World Spirit Kompasnya, itu untuk menentukan jalan yang harus ditempuh. Namun, Chu Feng tidak tahu bahwa itu hanyalah permulaan. Saat Chu Feng dan yang lainnya berjalan seperti itu, seolah-olah mereka berjalan ke dunia yang tak terduga. Mereka sangat waspada dalam bergerak, seolah-olah mereka akan mendirikan tenda dalam setelah setiap langkahnya. Mereka terus maju di dunia yang sangat besar ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan. Bahkan pasukan yang terlatih dari rumah Pangeran Kilin seperti mereka, itu tidak dapat menghindari perasaan putus asa. Namun untungnya, perubahan muncul pada hari ke-10 saat mereka memasuki tempat itu. Di dunia gua yang luas itu, seberkas cahaya muncul di depan mereka, dan itu adalah kota yang besar. Dinding batunya berwarna putih, istananya yang indah, tembok kotanya yang tinggi dan besar, dan ada gerbang besar yang luas. Kota seperti itu muncul di dunia bawah tanah pada saat itu, dan pada saat itu juga semua orang sangat bersemangat. Siapa yang menciptakan kota seperti itu di dunia bawah tanah yang luas? Orang macam apa yang tinggal di sana? Atau apakah ada harta yang disembunyikan? Berpikir pada titik itu, semua orang tidak bisa lagi mengendalikan emosi mereka yang bersemangat. Hanya dengan melangkah ke depan, mereka langsung menyerbu ke arah kota. Karena setelah 10 hari bergegas tanpa akhir, kota itu seperti sinar matahari dari matahari yang terbit, dan itu memungkinkan orang untuk melihat harapan. Namun ketika ribuan orang melonjak ke dalam kota, Chu Feng langsung mengerutkan keningnya. Dia terus merasa bahwa kota itu sangat aneh, tetapi dia tidak bisa mengatakan bagian mana yang anehnya. Ketika dia melihat begitu banyak orang melangkah ke kota tapi tidak ada yang terjadi pada mereka, pada akhirnya Chu Feng juga memutuskan untuk memasuki kota untuk melihatnya. Namun, segera setelah dia melangkah ke kota, Chu Feng merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Dia tahu ketika dia terkejut, kabut yang pekat pun segera memenuhi kota, dan dia bahkan tidak bisa melihat jalan ke depan. Kabut itu bahkan menjadi diam secara diam-diam. Orang-orang yang naik ke kota benteng, semuanya menghilang satu persatu. Bahkan tidak ada bayangan yang tersisa, namun dia bisa dengan jelas mendengar langkah kaki mereka. Namun yang paling penting adalah, bahwa setelah Chu Feng menoleh untuk melihat, dia menemukan bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Itu dikarenakan yang mengelilinginya di segala arah, itu adalah kabut. Sialan, ini adalah formasi spiritual. Chu Feng secara tersembunyi mengutuk, karena formasi spiritual ini terlalu kuat. Dengan kekuatan spiritual Chu Feng, dia sebenarnya tidak bisa mendeteksi bahwa itu adalah formasi, dan deteksi itu berpikir bahwa ini benar-benar hanyalah sebuah kota. Tidak, tolong, menjerit. Tidak, jangan mendekatiku, menjerit. Pada saat itu di depan Chu Feng, segala macam jeritan menyedihkan yang menyayat hati dan membelah jantung, itu tanpa henti terus terdengar. Tanpa berpikir panjang Chu Feng tahu bahwa tentu saja, sesuatu yang buruk telah terjadi pada penjaga istana pangeran. Jeritan kesengsaraan yang menyakitkan pun terdengar untuk waktu yang lama. Chu Feng pun langsung mendengarkannya secara detail, dan setelah jeritan yang tak berkesudahan itu berhenti, barulah Chu Feng mendapatkan hasil yang menakutkan. Jumlah jeritan menyedihkan yang terdengar saat ini, itu persis sama dengan jumlah para penjaga. Yang berarti bahwa semua orang yang datang ke sini, selain dirinya, maka mereka sangat mungkin bertemu dengan situasi yang tidak mereka harapkan. Ratu, apa yang harus aku lakukan? Dalam formasi spiritual ini, aku tidak bisa merasakan apapun. Aku bahkan tidak bisa menemukan jalan untuk kembali, tanya Chu Feng. Chu Feng saat ini bisa merasakan semburan dingin yang menusuk tulang. Itu bukan rasa dingin yang sederhana, tapi itu adalah aura kematian. Aura kematian saat ini mendekatinya, dan mulai memakan tubuhnya. Itu menyebabkan dia merasa panik, ketika dia buru-buru meminta bantuan si ratu. Kamu jangan khawatir. Jika aku tidak menebak dengan benar, ini bukan formasi spiritual yang sederhana. Sepertinya ini lebih seperti formasi ilusi, si ratu berkata. Apa? Formasi ilusi? Apa artinya itu? Chu Feng dengan cepat bertanya. Itu berarti bahwa, jika kamu ingin melewati formasi ini, teknik formasi spiritual yang saat ini kamu pegang tidak dapat menguraikannya. Karena dalam formasi ini, kamu hanya akan membuat ilusi. Ilusi itu akan menindas pikiran kamu. Jika kamu dapat menahan penindasan itu, maka kamu dapat melihat segala sesuatu yang ada di depan mata kamu. Itu berarti kamu dapat melarikan diri dari kabut yang mengelilingimu ini, dan meninggalkan tempat ini. Namun, jika kamu tidak dapat melawan penindasan ini, kamu akan sama saja dengan orang-orang sebelumnya, dan kamu akan mati di sini, ucap si ratu menjelaskan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mengapa aku belum membuat ilusi apapun? Tanya Chu Feng yang merasa bingung. Feng Er, tapi pada saat itu, tiba-tiba sebuah panggilan keluar dari kabut. Setelah mendengar suara itu, tubuh Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi bergetar karena suara itu begitu akrab. Ketika dia mengarahkan pandangannya ke arah asal suara itu, bahkan dia tidak bisa menghindari keterkejutan. Karena di tempat itu puluhan sosok perlahan-lahan mendekat, dan mereka semua adalah wajah yang dikenalinya. Mereka adalah orang-orang dari keluarga Chu. Mereka adalah anggota keluarga Chu yang sudah mati, dan yang memimpin mereka adalah ayah Chu Feng. Ayah, mengapa kalian semua di sini? Ucap Chu Feng. Saat dia melihat ayahnya sendiri, Chu Feng seketika saja menjadi sangat emosional, sehingga air mata memenuhi rongga matanya. Tanpa memikirkan apapun, dia langsung bergegas ke arahnya. Chu Feng, jangan pergi. Itu hanyalah ilusi. Tetapi pada saat itu, suara si ratu terdengar di otak Chu Feng. Hah, ilusi, Chu Feng tiba-tiba merasa khawatir. Ketika dia melihat kembali pada sosok ayahnya ini, dia dengan heran menemukan bahwa ayahnya beserta anggota keluarga Chu lainnya, itu memegang pisau tajam di tangan mereka, dan mereka berjalan menuju ke arah Chu Feng. Kecepatan dan kekuatan mereka, itu berada di puncak ranah mendalam.
Wush wush wush. Saat dia menghadapi serangan mantan keluarganya, Chu Feng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dengan kekuatan si ratu saat dia menghindar, dia segera bertanya. Ayah, apakah itu kamu? Berhentilah, aku Chu Feng. Ucap Chu Feng. Kamu dasar idiot, aku sudah bilangkan, bahwa itu hanyalah ilusi. Kenapa kamu masih bertanya? Kamu jangan meragukan aku, dan cepat membunuh mereka. Karena dengan kekuatan mereka, mereka akan menjadi lebih kuat bersamaan dengan kesadaran lemah kamu. Si ratu memperingatkan Chu Feng dengan, tidak, aku tidak bisa melakukannya, balas Chu Feng, dan seolah-olah Chu Feng tenggelam dalam lingkaran yang aneh. Meskipun si ratu terus-menerus mengingatkannya, meskipun dia sendiri tahu bahwa pemandangan di depan matanya hanya ilusi, tapi ketika dia perlu secara pribadi membunuh keluarganya, maka dia tidak bisa mendinginkan hatinya, dan dia tidak bisa menyerangnya. Idiot, itu adalah ilusi, dan itu bukan keluargamu. Jika kamu tidak membunuh mereka, maka merekalah yang akan membunuhmu. Apakah kamu akan mati di sini? Apakah kamu akan menjadi seperti orang-orang itu, dan terjebak sampai mati dalam formasi ini? Apakah kamu tidak menyadari hal ini? Teriak si ratu. Tapi pada akhirnya dia pun sadar. Dia menggertakkan giginya, lalu berteriak dengan keras. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Kamu ilusi terkutuk, pergi dan matilah, teriak Chu Feng. Setelah berteriak, Chu Feng menghentikan langkahnya untuk melarikan diri, dan kemudian dia menutup matanya. Dia menggunakan Blade of the Void Dragon's Cry, dan tekanan yang kuat pun turun dari langit. Lusinan ilusi itu ditekan, dan mereka bahkan tidak bisa bergerak karena mereka hampir akan dihancurkan dengan paksa. Feng Er, jangan, cepat hentikan, aku ini ayahmu. Feng Er, aku kakekmu. Jangan lakukan ini, ucap sosok ilusi itu. Tetapi pada saat itu, ilusi yang sebelumnya bertindak agresif, sebenarnya mereka sudah mulai memanggil nama Chu Feng. Namun, tidak hanya Chu Feng yang telah menetapkan resolusinya untuk tidak lagi memperhatikan mereka, dan dia bahkan meningkatkan kekuatan Blade of the Void Dragon's Cry miliknya. Akhirnya, lusinan ilusi itu secara paksa dihancurkan sampai mati secara hidup-hidup. Apakah berhasil? Pikir Chu Feng. Setelah merasa itu sudah tenang, Chu Feng perlahan-lahan membuka matanya. Tetapi ketika dia mengamati pandangannya, ekspresinya tidak bisa untuk tidak membatu, dan matanya langsung sangat berubah. Dia dengan mengerikan menemukan, bahwa ilusi itu ternyata tidak menghilang. Di sekelilingnya ada puluhan mayat, dan mayat itu milik ayahnya beserta anggota keluarga Chu lainnya. Kematian mereka sangat menyedihkan, karena mereka semua dihancurkan sampai mati. Untuk kematian yang lebih ringan, dia masih bisa menentukan siapakah orang itu. Tetapi untuk kematian yang lebih serius, mereka sudah menjadi genangan darah, dan wajah mereka bahkan tidak dapat dibedakan. Gabruk, pada saat itu, Chu Feng tertegun saat ia tanpa daya berlutut ke tanah. Dia sudah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi itu, dan dia menemukan bahwa mayat-mayat itu nyata. Bahkan ada aura keluarganya yang tersisa di tubuh mereka. Dia sebenarnya secara pribadi, itu telah membunuh keluarganya sendiri. Aku telah melakukan ini. Aku pribadi telah membunuh ayah aku, membunuh kakek aku, membunuh paman pertama aku, dan membunuh paman kedua aku, ucap Chu Feng tanpa daya. Chu Feng meraih kepalanya dengan kedua tangannya, dan matanya berkedip-kedip. Pada saat itu juga, dia pun menjadi sedikit marah. Pikirannya hampir redup, dan ekspresinya ingin mati dari kesedihan yang tergantung di wajahnya. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Ini hanya ilusi, ini ilusi. Ucap si ratu. Melihat itu, si ratu dengan cepat mencoba mengingatkan Chu Feng. Tidak, itu bukan ilusi. Itu adalah ayahku dan keluargaku. Aku bisa merasakan aura mereka, dan mereka pada awalnya tidak mati, tetapi aku pribadi telah membunuh mereka semua. Balas Chu Feng. Dasar bodoh. Itulah ilusi. Karena kamu tidak bisa melawan kekuatan formasi ini, itulah sebabnya kamu tidak dapat menentukan apakah mereka nyata atau palsu. Kekuatan spiritualmu sudah berhenti bekerja di sini.
Chu Feng, kuatkan dirimu. Ini tuh seperti iblis di hatimu. Itu adalah beban yang tidak bisa kamu lepaskan, dan ilusi ini benar-benar menyambar kelemahanmu. Jadi, itulah sebabnya ia menciptakan penampilan mereka. Kamu harus gigih, dan percaya pada diri sendiri. Percayalah bahwa kamu benar. Itu adalah ilusi, dan semuanya palsu. Selama kamu bisa melestarikannya, kamu bisa mengusir iblis itu. Kamu dapat membersihkan hati nuranimu, dan tidak membawa beban lagi, ucap si ratu. Suara si ratu terus berdering di telinga Chu Feng, dan itu seperti lampu yang memberi arah. Itu membawa Chu Feng ke jalan yang terang untuk bertahan hidup. Saat si ratu terus mengingatkan, pikiran Chu Feng akhirnya secara perlahan mulai jernih. Dia mulai percaya pada kata-kata si ratu, dan mulai percaya pada dirinya sendiri. Dia tidak lagi melarikan diri, dan dia menatap lurus ke arah mayat-mayat itu. Dia bahkan menatap lurus ke mayat ayahnya. Mendengus. Saat Chu Feng melihatnya langsung, mayat-mayat itu mulai berubah menjadi ilusi. Darahnya mulai menghilang, lalu mayatnya juga menghilang, dan pada akhirnya, ilusi itu benar-benar menghilang. Pada saat itu juga, Chu Feng akhirnya bisa melihat dengan tepat segala sesuatu di sekitarnya. Dia menemukan bahwa dia masih di dalam kabut, tetapi perasaan ini bila dibandingkan dengan sebelumnya benar-benar berbeda, karena dia sudah tahu metode untuk menaklukkan formasi ilusi. Ratu, terima kasih. Terima kasih banyak. Jika kamu tidak di sini, aku khawatir bahwa aku tidak akan bisa melewati tahap yang menantang ini, ucap Chu Feng. Chu Feng menyeka keringat dingin di dahinya, sambil merasakan rasa takut yang tersisa. Untuk apa kamu berterima kasih? Bagaimanapun juga kamu tidak perlu mengatakan itu, karena itu tidak dapat disalahkan pada kamu. Itu hanya dapat dikatakan bahwa formasi ilusi terlalu kuat, dan juga terlalu nyata. Itu bisa menipu jiwa seseorang, dan tidak ada yang bisa menentukan bahwa itu palsu pada awalnya. Ilusi itu menyerang hati seseorang dengan emosi, karena tidak peduli apakah itu perasaan atau cinta keluarga, ilusi itu memungkinkan orang untuk mengabaikan keselamatan mereka sendiri, dan ilusi itu juga dapat membuat orang kehilangan alasan mereka. Tapi aku percaya bahkan tanpa aku, kamu pasti bisa mengatasi rintangan itu, dan menghilangkan iblis hatimu untuk melepaskannya. Balas si ratu sambil tersenyum manis, dan suaranya yang bersemangat sangat itu menyenangkan untuk didengarkan. Lalu bagian terpentingnya adalah, saat Chu Feng mendengarkan, hatinya menjadi hangat. Tidak buruk, bukan bakat yang buruk, tapi tiba-tiba saja suara yang dalam dan tua langsung terdengar, dan tiba-tiba terdengar di belakang Chu Feng. Setelah suara itu keluar, tubuh Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi langsung bergetar. Karena pada saat yang sama, dia merasakan perasaan penindasan yang sangat kuat di belakang punggungnya. Ketika dia menoleh untuk melihatnya, Chu Feng dengan terkejut menemukan, bahwa ada dua pasang mata merah darah di belakangnya. Dua empat mata yang menyerupai darah, kedua mata itu sebesar lentera. Meskipun mata merah darah itu tidak memunculkan niat membunuh, tapi Chu Feng masih tak henti-hentinya ketakutan saat dia melihat itu. Kekuatan spiritualnya juga tidak bisa bekerja di lokasi itu, jadi dia tidak memiliki cara untuk mendeteksi siapakah pemilik dari sepasang mata berwarna merah darah itu. Tetapi dia tahu, bahwa itu adalah eksistensi yang sangat kuat. Bocah, siapa namamu? Suara yang dalam terdengar lagi, dan itu sekeras dan sejernih lonceng tembaga. Aku Chu Feng, senior, aku ingin tahu apa nama besar kamu. Chu Feng dengan hormat menjawab, aku adalah teknik armor kura-kura hitam. Wah, keberuntunganmu lumayan bagus. Kamu tidak hanya dapat menemukan tempat ini, tapi kamu juga dapat bertarung melawan formasi ilusi. Jika diperhatikan, setidaknya kamu memiliki beberapa potensi yang bagus. Selama kamu dapat membantu aku satu hal, aku akan mempertimbangkan untuk menyerahkan kemampuanku kepada kamu. Tapi aku hanya ingin tahu, apakah kamu bersedia membantu atau tidak? Ucap sosok itu. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng langsung merakan kejutan yang tak ada habisnya. Teknik armor kura-kura hitam itu menyebut dirinya sebagai Benzun.
Nada yang sama, dan nama yang sama, itu sudah memungkinkan Chu Feng untuk menebak apakah itu. Sangat mungkin bahwa itu adalah keterampilan rahasia lain, yang tersembunyi di dalam makam kaisar ini. Berpikir pada titik itu, bagaimana mungkin Chu Feng berani ragu? Dia pun dengan cepat menjawab, "Senior, tolong berikan aku perintahmu. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik," balas Chu Feng. "Haha, kamu anak kecil yang pintar. Sepertinya kamu sudah tahu siapa aku. Aku merasakan aura yang akrab di dalam tubuhmu. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa macan putih yang sombong itu, ternyata dia benar-benar mau melayanimu." "Hahaha," ucap sosok itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."